Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gasa & Pets. Di video kali ini seperti biasa gue kedatangan tamu kelinci. Ini kelinci punya Ibu Winnie, nanti akan kita tunjukkan. Ini rencananya seperti biasa akan kita lakukan check up dan juga perawatan. Jadi ikuti terus ya guys. Oke, jadi ini dia kelincinya guys. Ini lucu banget. Ini kelinci punya Ibu Winnie. Kelinci jenis English Angora, ini udah cukup dewasa juga. Nah, sebelumnya ini pernah datang ke tempat gue untuk dilakukan pencukuran sampai botak. Sekarang alhamdulillah ini udah jadi, bulunya udah jauh lebih bagus. Sekarang kita akan melakukan pengecekan dan perawatan rutin. Gue akan sampaikan dulu atau jelaskan dulu sedikit tentang English Angora. Jadi English Angora ini salah satu jenis kelinci yang pertumbuhan bulunya akan terus memanjang. Biasanya bisa 1 bulan sekitar 0,5 sampai 1 cm. Nah, kelinci English Angora ini kalau kita cek sejarahnya, ada yang mengatakan bahwa English Angora ini berasal dari Inggris, tapi ada juga yang bilang kalau English Angora ini justru berasal dari Turki. Nah, gue sendiri juga memang belum menemukan sumber yang benar-benar bisa dijadikan sumber yang terpercaya, tapi seperti itulah kurang lebih. Kelinci English Angora ini termasuk kelinci dengan tipe sedang dan juga besar. Jadi untuk bobot dewasanya ini bisa mencapai antara 2,3 sampai 3,2 kilo. Nah, kelinci English Angora ini punya sifat yang ramah dan juga tenang banget. Kita bisa lihat dari tadi ini diam terus dan kelihatan tenang banget. Nah, jadi memang mereka ini senang banget kalau kita lakukan perawatan. Nah, jadi kita akan langsung mulai aja. Ikuti terus ya guys. Nah oke, jadi untuk kelinci English Angora ini kita nggak akan jauh-jauh dari yang namanya sisir. Ini ada beberapa jenis sisir dan juga ada clipper serta gunting. Nanti ada beberapa bulu yang akan kita coba bersihkan, karena kalau kita ambil seperti ini pun ada terlihat ke bawah juga. Ini adalah bulu-bulu yang tidak sehat yang memang harus kita ambil biar tidak terjadi gimbal pada kelincinya. Nanti kita juga akan lakukan atau pemberian bedak biar lebih lembut. Seperti itu guys, jadi ikuti terus ya. Up and it's just for you. I just need a little bit of time to breathe in and out. I just need a little bit of time to ease up my mind. All for you. Situation got me running like I'm losing my mind. All for you. I feel with every little step I take, I'm crossing your line. All for you. Thank you.
Nah, oke, jadi tadi kita udah melakukan pengecekan dan juga beberapa perawatan. Jadi secara umum kondisi kelincinya alhamdulillah sehat, secara fisik sehat, secara tampilan dan juga karakternya juga normal-normal aja. Ini suhu badannya juga normal, berat badannya juga normal, insya Allah nggak ada kendala. Tadi memang ada ditemukan kutu, tapi itu masih normal-normal saja. Tadi kita melakukan proses penyuntikan untuk mencegah terjadinya kutuan. Kita juga udah perawatan, ngambil bulu-bulu yang kotor, tadi udah sebagian dibuang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Gasa & Pet. Sehat selalu.